Kamis 8 Juni, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerima Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah LKPP Hendrar Prihadi di Rumah Dinas Puri Gede Semarang. LKPP mengapresiasi keberhasilan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengembangkan sistem pengadaan yang baik, termasuk pengembangan e-katalog Blangkon Jateng serta berbagai prestasi tentang tata kelola pemerintahan yang membuat Jawa Tengah dinilai tepat menjadi provinsi percontohan dalam sistem pengadaan. Ya, Jawa Tengah ini kan sering mendapatkan penghargaan, kemudian juga kita lihat Pak Ganjar sangat komunikatif, integritasnya masuk, jadi senafas dengan apa yang kita sedang lakukan di LKPP. Ya. Gubernur terus mendorong agar UMKM di Jawa Tengah mendaftarkan produknya di Blangkon Jateng. E-katalog di Jawa Tengah tersebut juga dimanfaatkan dalam proses percepatan perbaikan jalan rusak.